Ini sekarang jam 4 lebih 18 menit. Hai guys, balik lagi di YouTube channel Beli Kasep. Nah, di video kali ini Beli mau ajakin kalian nih buat menjelajah. Nah, kita menjelajah pesisir pantai. Kita starting dari Pantai Kuta sampai di Bandara Igusti Ngurah Rai. Nah, kita lihat suasananya dan pemandangannya. Ada apa aja sih di pesisir pantai ini dan seperti apa suasananya? Ikutin Beli ya, check this out. Nah, ini sekarang kita udah di Jalan Pantai Kuta. Di depan ini udah gerbang ke Pantai Kuta. Kita udah sampai di Grand Hina Kuta Bali. Nah, sekarang Beli ajakin kalian buat jalan ke arah sana. Ini ada tempat penangkaran penyu. Terus itu ada beach club, headquarter punyanya Grand Hina Kuta Bali. Ini di sini ada Pujasera. Ini lokasinya ada di Pasar Seni Kuta. Kalian bisa masuk dari seberangnya Gabah atau Ramayana Hotel. Nah, di sini kalian bisa jumpai pura Desa Adat Kuta. Pujasera yang Beli tunjukin tadi. Nah, masih di sekitaran Pasar Seni Kuta, di sini juga ada beberapa warung kios tapi pada tutup. Nah, ini ada banjarnya juga di sini. Terus di sini juga ada lahan parkir yang cukup luas. Ini banjarnya. Di sini juga banyak perahu-perahu jukung gitu. Terus ini ada tempat pemakaman umum Adat Kuta. Di sini juga suka ada ngapen. Nah, di balik pemakaman ini Hotel Kuta Paradiso. Ini lagi ada penumpukan sampah yang sangat banyak. Ini penampakan di area Pantai Kuta, areanya beach walk. Ini sekarang hampir jam 5 dan ini di arah Discovery Mall. Sekarang kita jalan ke arah sana. Di sini dulu banyak banget orang yang jualan kerajinan, tapi sekarang udah pada tutup. Nah, ini kita udah sampai di Boardwalk. Nah, ini yang di depan lagi dibongkar. Ini punyanya Ocean 360 Bar and Grill. Nah, ini kita udah sampai di Discovery Mall. Ini juga lagi dibongkar. Sebelumnya ini cool and bar. Nah, ini presiden suite-nya Discovery Kartika Plaza Hotel. Ini ada helipad-nya juga. Ini dia poolnya. Nah, ini kita udah mau melewati kawasan Discovery Kartika Plaza Hotel. Dan dari sini tuh agak nikung, jadi view-nya keren banget di sini buat melihat sunset. Ini villa-villanya dia. Ini di
Discovery asli panjang banget. Ini baru habis sampai sini. Ini ada Sakantispa. Di balik Sakantispa ini ada Bali Dynasty. Makanya Bali Dynasty nggak ada plus ke pantainya karena ada Sakantispa itu. Nah, ini dari Bali Dynasty bisa keluar dari sana untuk ke pantai. Ini ada pura gitu deh. Terus sebelahnya ini ada Anpaya Beach Resort. The Anpaya. Ini kita udah masuk di kawasannya The Anpaya. Ini pinggir pantainya asli rapi banget dan bersih banget. Nah, itu di depan ada gundukan batu buatan. Itu di sana banyak orang-orang mancing atau duduk-duduk juga buat nikmatin sunset sore hari. Nah, ini di sebelahnya Anpaya. Nah, ini ada Bintang Bali Kuta Hotel. Bintang Bali Kuta Hotel ini buka cuman ya kayak gini. Itu poolnya. Saking lamanya tutup sampai terbengkalai kayak gitu. Semoga cepat pulih ya. Nah, ini kita udah sampai di Jerman. Tepatnya di Pantai Jerman. Di Pantai Jerman ini juga ada beberapa restoran, ada shower area juga, terus ada toilet umum juga. Ini penampakan dari belakang restoran atau warung-warung yang ada di Pantai Jerman ini. Ini ada lahan parkir sangat luas. Kalian bisa masuk dari sana. Itu akses masuknya dari belakangnya Lippo Mall Kuta. Terus di sini juga pantainya bagus banget, kayak private beach gitu, lebih sepi, lebih enak. Terus kalau sore-sore di sini itu banyak ibu-ibu jualan lumpia. Terus di parkiran itu, sepanjang parkiran juga banyak orang-orang yang jualan. Nah, itu ada yang jual crepes, sempol-sempol aja ada banyak banget di sini yang jualan. Terus dadar gulung, lain-lain, bakso. Kadang orang kejualan sampai sana. Cuman, oh iya itu ada. Cuman biasanya penuh, rame. Kalau hari Minggu biasanya rame banyak.
Terus itu ada NV. Ini ada Sempol lagi. Nah, ini beli ajakin teman-teman buat jalan ke arah bandara. Ini sore-sore asli enak banget suasana di sini. Terus di sini itu banyak yang jogging juga. Nah, ini kita udah masuk di kawasannya Resort and Villas De Patra Bali. Pantai yuk, lari yuk. Nah, itu di depan udah Bandara Igusti Ngurah Rai. Itu udah kelihatan pesawat Lion Air lagi parkir. Ini masih di kawasannya Patra Bali. Ada pesawat Deco. Ini poolnya luas banget. Nah, di sebelah De Patra Bali ini udah Bandara Igusti Ngurah Rai. Nah, di sini tuh banyak banget bangkai-bangkai kapal. Ini udah di kawasannya bandara. Tapi di sini juga banyak banget ada warung-warung makanan. Ini di depan ini udah mentok, udah bandara punya, jadi udah pagar-pagarnya kawasannya bandara. Jadi cuman sampai sini aja. Nah, di sini banyak kapal-kapal jukung nelayan. Terus ini dia. Ini udah pagarnya bandara. Jadi udah mentok sampai sini. Bangsal, kelompok nelayan Mina Segara, Desa Adat Kuta, Kelurahan Kuta. Nah, ini dia reklamasi yang dilakukan bandara. Ini lumayan panjang banget sampai sana. Terus di pantai ini juga ada yang main jet ski juga.
Ini beli udah balik lagi ke arah Pantai Kuta. Dan ini sekarang masih di Pantai Jerman. Sampahnya banyak banget. Kita harus saling jaga lingkungan. Jangan buang sampah sembarangan biar nggak kotor kayak gini. Dan nanti beli tunjukin ke teman-teman suasana sunset. Ini sekarang suasana sunset jam 6:30. Ini di kawasannya The Anfaya. Ini kita udah sampai di kawasannya Discovery lagi. Suasananya juga masih ramai. Dukung terus channel Blikasep ya. Jangan lupa like, share, subscribe, dan aktifin loncengnya.